Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Kaligane Channel. Kali ini saya mau ke Dusun Bersari. Dusun Bersari itu di pinggir hutan Semeru, di pinggiran desa terakhir. Nah, di situ ada kampung 30 kakak kalau nggak salah. Nah, di situ ada seseorang yang memerlukan bantuan. Katanya sih orangnya nggak bisa apa-apa. Sekarang kita ke sana, ayo. Kampungnya pinggiran ini ya. Pinggir alas. Kampungnya pinggir alas kan. Yang kesini hanya truk. Di rumahnya orangnya kawan. Nah, ini rumahnya. Ayo kita ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan kali tengri iki kali sinten? Diambak anu. Anu ngamun apa nih? Ganteng iki. Ganteng kaki. Oh, kaki. Wis ngapa? Ini tonggo iki. Tonggo ngene ngajeng iki. Iya. Jambakan teng ngriki nggih, jenengan? Nggih, jambak. Jenengan namanya sinten? Jumai, Pak Jumai. Oh, ini rumahnya Pak Jumai, kawan. Nah, sing bangun griyane iki sinten nggak? Pak Sinder. Pak Sinder kali kali wong-wong Pak Koslim. Pak Koslim barang niku nggih sing ngusulaken niku nggih. Oh, teng ngriki asal bantuan PKH barang niku. Antu, antu. Wah, sakit. Nambal itu nih, sakit. Anu ya, nambal ya sakit. Sakit ya, tapi lagi macul-macul, nggak sakit ya, memang dia. Ini sih yang tanu, sakit. Bantuan sudah. Niku kaki deh sakit nopo niku pak? Non? Kaki deh sakitnya nopo niku? Kayak tarik. Oh. Loh, ini kakinya sakit teman-teman, jadi mulai kecil. Ini ya, makan bantuan dari anu Gusti Allah. Nah, ini ada rezeki. Nah, ini makan titipan saking Ibu Eva Ranaran. Ini sangat pegang. Nah, terami ya pak. Mugi-mugi barokah. Mugi, it's okay. Nyambung umur lah kawan ini kan. Sekedik mboten. Monggo ten lebet mawon. Nah, ini rumahnya kawan. Rumah ini dulu dibangun sama Pak Slinder yang diusulkan oleh Bapak Muslim Codo Golek. Jangan kiamatan ya, kiamat. Yang sepa, mboten-mboten. Mboten-mboten. Ya lenggah mawon pak, lenggah mawon. Kurang songol ini anu sabesane. Oh nggih. Iki tekan apa ya mong? Nggih gantol lek nek mendem-mendem ngeten niku lho di ngetenaken lho. Mboten mboten kiat nggih. Mungruke ora kok kaku. Mulai alit jenengan nggih ngeten iki nggih. Nggih. Jahit esak pesenane tangga ngoten nggih.
Lah wedhus niku. Dene kayene bak tuwae apa? Oh, dene kayene ta kira tak sampean dhewe. Mbok sak ga iso ngarit apa ya? Nggih. Atung. Wis kadung wis isane ana omah nambal ban, ana nambal. Tapi rumah ini di pinggir hutan, enggak jadi ya jarang orang nambal di pinggiran. Pinten sama teng mriki? 28 ya. 28. Oh, yeah. Saya kira kemarin tadi saya bilangnya 30, ternyata masih 8. 28 rumah di sini. Desa terakhir di pinggir hutan. Dusun apa namanya? Bersari, Dusun Sumber Sari, Desa Parapeces, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Beliau ini kakinya sakit. Mulai. Mboten saged. Lah kene ana napa nggih, gerake nggih. Gerake mawon nek jeng dodok ngadeg rene wis engko. Lah kene ngadeg sing kangelan. Oh nggih. Mulai alit nggih. Mulai alit nggih. Dilian ana kene nggih. Lah nek masak jenengan ya napa, Pak? Adan ndek mriku. Oh, masaknya ten ngajeng. Ngajeng nih. Monggo ningali. Ningali bawa nih. Aduh ya. Sakit. Coba tata. Pun, tok kangelan. Mau berdiri susah. Ini pawon. Oh, pawon di sana masak ada gini, nggih. Nggih. Damel pawon ngeten iki nggih. Damel kayu bakar. Sing padhos niki sinten kajenge ngeten iki? Kadang lah kalau anak ricet ngeten niku kadang nggih nempir kadang kuat tiang mboten sanget. Oh, nggih nggih nggih. Mboten anu nggih, mboten kiat nggih, anu ki ambek nggih. Nggih. Ini masake damel kayu. Oh, berarti yang ini pesanan ini wong. Ini gandeng. Oh, digandeng ya? Oh. Ini salah satu kerjaan beliau. Kalau ada yang nyuruh. Selain nambal ban. Ini digandeng. Ya apa, Pak, yang gandeng? Contohnya. Ya apa yang gandeng? Baik, ini jarumnya mah. Ini kutun sampingin jenengan. Oh, dilempit. Terus langsung digandeng. Saran dendam ini ngono. Niki sake dugi tiange nggih. Nggih. Jenengan namung nyambungaken mawon nggih. Nyambungaken. Nggih. Oh, netan lho. Ongkose 10.000 nyambung. 10.000 nyambung. Nyambunge karo rafia ya. Nggih. Manual. Manual. Nggih. Sampai jutul ngoten niku nggih, kali rafia tok nggih. Nggih. Ngoten niki didamel napa sake ngoten? Gandum. Oh, mepe jagung, teman-teman ini buat mepe jagung, mepe gabah. Ya, iya. Nah, walaupun udah nggak bisa kuat bekerja, tapi beliau masih berusaha kawan. Tak cuma gimana caranya buat bertahan hidup? Iya. Beliau masih nempel ban, masih. Nempel ban kalau ada. Kalau ada yang suruh nempel-nempel, kalau ada yang. Adan. Seling pasang ya, dibutuhkan jatro. Tapi wonten ceng anu ya, sampai nopo tonggo nopo angkatan kan ya. Alhamdulillah wonten mawon ya, sambil keseharian ini jenengan ya. Kimang wis mari adang ya? Pun. Kerjaan beliau ini enggak pas. Bakar ya, bakar kereh. Bakar kereh. Iwa asin. Iwa asin. Mungkin lagi tin gampir mungkin. Oh, bener. Caket ni. Niki kadane tiang pundi? Kadane tiang etan ni. Tiang etan ni. Oh, ngono carane ya. Ini keadaan rumahnya. Rumahnya ini dibangun sama apa tadi, silinder apa apa, mencak kuselin dan mencak kuselin. Terbuat dari asbes gelombang. Tiangnya, nah ini dari
apa harplek ya. Dia hidup sendirian di sini. Nah, inilah teman-teman, walaupun ya nggak bisa bekerja tapi masih berusaha bikin apa nyambung-nyambung karung untuk pesanan orang di Nambal Ban. Ini tempat beliau bekerja juga. Tenang dia. Keseharian beliau membuat karung disambung-sambung untuk pesanan seseorang sama Nambal Ban. Itu kalau ada, kalau di sini jarang kotor, kecuali orang ke kebun ya, ke hutan itu. Mugi beliau selalu diparingi sehat nggih. Nggih. Saged nyambut damel meskipun enggak seberapa. Dikasih ongkosnya 10.000 tapi alhamdulillah yang damel tumbas lawuh nggih. Nggih. Temanmu seberapa enggak usah. Anu ya penyikin lah. Terima kasih, kalau ada salah saya minta maaf. Bila suka silakan di like, komen dan subscribe. Semoga amal dari teman-teman menjadi berkah buat Pak Jumai ya namanya ya. Amin. Ya, matur suwun. Kula tak nyuwun pamit ya. Ampunten ngaten. Monggo pamit. Ya demikianlah, terima kasih, kalau ada salah saya minta maaf. Bila suka silakan di like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.